dalam masa yang sama, sebab saya ni orang-orang yang kreatif, jadi saya jadi bila benda tengok apa yang dia buat ni, saya mulalah nak menambah-nambah kan. Saya buatkan lagu. Keluarlah lagu Sepanah Jaya. Itulah lagu yang Sepanah, Sepanah Jaya. Saya lah yang mencipta lagu. Abanglah orangnya. Sepanah Jaya. Saya lah yang create Les Kinchen. Saya buat itu selepas Sepanah Jaya. Saya dah, itu dah lepas 10 on 10. Itu saya dah jadi manager A&R di syarikat rakaman Audio One Record. Itu yang saya ambil OP, ambil Combat, ambil apa semua, saya gabung kan, saya jadikan Les Kinchen. Saya create image tu. Saya yang cipta nama tu. Les Kinchen. Sebabkan lagu saya buat Sepanah Jaya tu, saya kata, OP, jom kita buat ni. Dia muzik apa? Surf muzik? Dia surf. Saya pun baik dengan Combat apa semua. Dia memang surf masa tu, Pilgrim apa semua. Okay, kita kembali ke bang kedua. So banyak tadi kita dah dengar pasal background Abang Azizi. Sampai kita orang tak sempat nak tanya, abang dah cerita semua. Masuk semua soalan dah, dah terjawab. Itulah orang pengalaman kan. So Wop, apa nak cerita, nak sambung tadi ke apa? Yang pasal masih, masih nak tanya pasal filem jugalah. Pasal lepas tu abang buat Kepau kan. Kepau dah dekat rasa penyiru kan. So itu apa pula abang punya direction untuk tu? Abang memang baca komik superhero ke atau minat superhero ke? Saya minat superhero ni waktu dulu-dulu lah. Dan saya cuba untuk buat macam Hantu Fighter tu, dia lebih kepada sebenarnya cerita Hantu Fighter tu Ghostbuster. Tetapi ada sindi, apa orang panggil subtext di dalam Hantu Fighter adalah tentang Zionis. Hantu-hantu tu kalau awak tengok semua ada lambang Star of David kat dada dia. Kalau tengok balik, kena tengok balik. Banyak orang tak perasan. Even Dracula tu bila dia bersin, dia sebut, dia bukan Astaghfirullahalazim, dia sebut Ashkenazi. Ashkenazi, Ashkenazi ni adalah nama bangsa, bangsa Hitler, bangsa Nazi. Nazi inilah sebenarnya Zionis. Ashkenazi itu nama bangsa dia, Aryan. Dia rasa dia lah bangsa paling bagus sekali. Bukan Yahudi semuanya. Yahudi ada banyak yang ikut Torah. Dan ada Yahudi yang sebenarnya berkawan dengan orang Islam. Yang sebenarnya yang jahat ni Zionis. Menyembah setan. Dia menyembah Dajjal, menyembah setan, lari, menyembah jin. Dia orang mengamalkan magic. Kabalah. Agama dia nama Kabalah. Dia daripada nombor-nombor, magic. Dia banyak membuat ritual-ritual darah. Tapi banyak orang tak faham. Macam saya involve dalam eskatologi, dalam fitan dengan Ustaz Auni. Saya belajar benda-benda ni. Baru kita faham sebenarnya Yahudi ni apa dia, Zionis ni apa dia, apa Freemason, Illuminati apa semua tu. Baru kau faham siapa yang kontrol sistem ni, di Dajjal ni. Siapa dia Dajjal ni? Semua unsur-unsur Illuminati lah kita sebut lah. Semua dalam filem abang kan? Kapau, Hantu Fighter, ada. Dalam Kapau dia lebih kepada saya mengkritik pemimpin. Orang yang diberi kuasa tetapi dia salah guna kuasa. Dia lebih sibuk pada diri dia daripada menolong orang. Macam Kapau tu, Zizan tu, Atoy tu, bila dia ada super power, dia dah lupa diri. Dia dah sibuk dengan hidup dia, dia dah lupa kawan-kawan dia yang lain. Macam pemimpin dah. Saya sebenarnya menyindir pemimpin. Iaitu kau dah lupa amanah kau. Kau dah ada tanggungjawab, kau sibuk diri kau, kekayaan kau, kemewahan kau. Tapi yang paling ketara saya rasa dalam hero bang. Hero. Dalam hero memang saya menunjukkan apabila saya diberi tugas untuk buat cerita pasal bomba. Jadi saya study. Saya ternampak satu section iaitu pasal pusat tahfiz. Saya terbaca statistik tahfiz dekat berapa ratus kah dalam masa 2 tahun 2016-2017 dekat 800 lebih tahfiz terbakar. Yes. Pelik eh? Pelik tak? Pelik lah. Pada saya pelik. Flat, flat samping pun tak terbakar. Betul. Banyak setinggan pun tak terbakar. Tetapi kenapa tahfiz terbakar?
Dalam masa berapa lama tadi masuk ni? Dalam masa 2 tahun. Ini adalah statistik daripada bomba. Tapi selepas saya mention benda tu dalam YouTube dan dalam interview-interview, saya tengok statistik tu dah dipadam. The bomba. Saya terpaksa bagi tahu sekarang kerana benda tu pernah ada dalam, kalau Google nampak berapa banyak pusat taftis terbakar 2016-2017. Saya rasa dekat 800 lebih. Banyak. Tapi jadi saya terfikir kes yang di Keramat. Yang tiba-tiba ada orang letak kunci ada ni apa tu. So, benda-benda ini adalah sabotaj. Kenapa pusat tahfiz ni dibenci sekali? Ada beberapa tokoh yang sangat benci dengan tahfiz. Tahfiz adalah pusat budak belajar Quran. Apabila budak belajar Quran, dia faham tentang hukum hakam dan dia akan faham tentang dunia ni. Dia akan faham tentang demokrasi, tentang riba. Dia akan faham tentang darjat, tentang kalungkan kau dengan datuk, tan sri apa semua. Benda-benda ni semua, undi, dia akan lebih faham agama. Orang yang belajar Quran akan belajar sunnah, akan belajar hadis, dan dia akan faham agama. Apabila dia faham agama, dia akan tengok dunia ni banyak benda yang tak betul. Dan orang-orang inilah yang satu hari di akhir zaman akan bangkit melawan sistem. Lawan sistem. Jadi dia tak nak sistem tu dilawan. Kita punya sistem dunia ni, kerajaan-kerajaan dunia ni, dia suka orang yang bodoh. Dia suka orang yang mengikut. Dia tak nak orang yang berfikir. Dia tak nak orang yang kritis. Dia tak nak orang yang berfikir, yang faham agama. Jadi agama diletakkan di bawah sekali. Belajar agama pun dia ajar hukum yang asas saja. Dia tak masuk ke masuk riba. Dia tak masuk ke dalam politik. Oh, politik tu Islam, demokrasi tu Islam. Bila masa demokrasi tu Islam? Demokratos tu daripada Greece. Yalah. Athens. Sesuatu sistem Islam mestilah berlandaskan hukum Quran dan hukum sunnah. Bila masa demokrasi Islam ada buat parti, berkempen-kempen, memfitnah-fitnah? Bila masa? Zaman Nabi ada buat ke? Tak ada. So macam mana kau cakap demokrasi itu Islam? Yang ustaz-ustaz, pak imam semua sibuk bila time pilihan raya masing-masing nak bercakap pasal politik. Sebenarnya itulah fitnah dajjal. Korang semua dah terikut dengan benda yang ditanam, di brainwash, di conditioning oleh ni, yang di mana British telah membawa sistem dajjal, mengangkat orang-orang tertentu, dikalungkan dengan tahta sihir Freemason, dan diletakkan wahan, iaitu cinta dunia. Aku bagi kau pangkat, aku bagi kau gelaran, kekayaan mewah apa, maka kau akan mengiyakan semua benda. Lahlah solat jarak pun, walaupun WHO yang keluar fatwa, kau cakap Nabi pun ada buat, padahal Nabi tak pernah cakap kena solat jarak. Yalah. Tak pernah tutup masjid. Tapi kita, ulama kita, mufti kita, agamawan kita ikut sebab kita dah ada carrot di depan. Aku dapat jadi mufti, aku dapat datuk, doktor, aku dapat. Inilah yang sistem dajjal tu buat. Dia letak carrot di depan kau, kau mengejar carrot. Jadi punca asas dia adalah pembelajaran agama, especially tahfiz. Jadi dia akan buat lah, kononnya daripada tahfiz ni dah akan keluar ekstremis, daripada tahfiz ni dah akan keluar Wahabi. Sebenarnya Wahabi itulah yang dah memang ada dalam kerajaan, yang memang yang belajar daripada apa semua, yang dah dirosakkan sistem pembelajaran di Kaherah, di Madinah apa semua, yang Freemason dah rosakkan dengan kitab-kitab dan ulama-ulama dia orang, yang kononnya oh itu tak betul, baca doa makan pun tak betul, bid'ah. Nabi baca bismillah je. Apa salahnya baca doa makan? Orang Kristian pun doa sebelum makan, baca doa. Terima kasih Isa je. Kita tak boleh berterima kasih pada Allah. Asabah. Kita baca kunut pun tak boleh, bid'ah. Padahal Nabi pun pernah buat. Jadi Wahabi itu dah memang ada di dalam kerajaan. Sebenarnya abang, masa abang, Wahabi itu sebenarnya penggerak pada sistem ni lah. Wahabi itu adalah penolong sistem. Dia menolong sistem ni supaya sistem ni dapat buat apa. Bila fitnah dajjal pasal vaksin lah, pasal apa tu, dia yang tolong. Oh, kalau tak vaksin nanti
kita memudaratkan orang lain. Padahal sekarang berapa banyak yang tumbang sakit jantung apa semua. Siapa yang mudarat sebenarnya? Padahal kau dah tahu dah. Apa dalam hadis-hadis Nabi dah sebut dah. Pegang Quran Sunnah. Berubatlah dengan Quran Sunnah. Jangan kau percaya pada kafir dan munafik di akhir zaman. Kau pergi ikut WHO punya fatwa. Bergaduh-gaduh orang nak sembahyang jemaat. Bergaduh-gaduh, pecah belah apa semua. Kenapa? Wahabi yang dah sedang masuk di dalam kita punya sistem. Tetapi dia orang pusing naratif tu. Oh, nanti tahfiz ni dah keluar Wahabi. Sebenarnya dia yang cakap. Wahabi tu yang cakap. Dia yang buat orang percaya bahawa Wahabi tu benda lain. Sebenarnya dia tu Wahabi. Kita ni dah macam bike preacher punya channel lah. Orang kau interview director yang bike preacher nak buat macam mana? Kata orang yang tengok confused. Tapi ya? Ha? Sudah pening ya? Dia pening. Salah meja lah. Itulah dia diri saya yang sebenar. Kalau awak nak interview saya, siapa Azizi Chang? Azizi Chang adalah Dwight Fisher. Nak buat macam mana? Yalah, betul. Itulah Azizi Chang. Tapi cerita ni sebenarnya kadang-kadang kita dengar pun kita kena ambil tahu juga. Baru kau faham apa yang aku buat dalam filem aku. Kenapa aku buat hero tu? So dalam cerita-cerita aku, aku berjuang dalam nak membagi tahu kau yang terbakar ni ada benda lain yang duk sibuk bakar benda ni. Yang plan untuk bakar benda ni. Itulah cerita hero. Iaitu kau tengok tahfiz-tahfiz ni terbakar, elektrik lah apalah. Kau ingat ustaz-ustaz yang jaga tahfiz ni semua bodoh ke? Yalah. Takkan dia orang tak tahu pasal elektrik apa semua. Dia orang dah ubah dah apa. Tetapi apa yang berlaku di keramat adalah satu cerita yang Allah nak tunjuk pada aku lah. Yang sebenarnya ada benda lain yang sedang berlaku, yang membunuh budak-budak ni, yang di lock pintu, letak tong gas meletup apa semua. Tapi ditukarkan lah kononnya budak ni ada bergaduh ke lah apa semua. Mana dia orang tahu? Dia orang yang create cerita ni. Tapi sebenarnya aku percaya tahfiz-tahfiz ni terbakar, ada tangan-tangan raib di belakang tahfiz-tahfiz ni terbakar. Dia adalah akhir zaman punya planning. Dia orang amat tak suka orang-orang yang bercakap yang macam aku, yang membuka fikiran orang, yang membagi orang berfikir kemungkinan tak benda ini jadi. Oh, dia orang memang tak suka. That's why aku, apabila aku sebut pasal vaksin, sebelum kes ni jadi, aku dah tahu COVID ni nak datang. Aku dah tahu apa akan jadi pada kesan-kesan vaksin. Special branch datang ke rumah. Lalas aku bercerita, macam mana aku cerita sekarang? Aku bercerita dengan jujur. Kenapa aku bercakap-cakap benda ni? Benda tu sebenarnya adalah realiti, tapi kau deny. Dia terlalu banyak denial sebab kau nak jadi macam orang biasa. Kau trying to be politically correct. Aku bukan hidup nak jadi politically correct. Aku nak hidup, aku nak kebenaran. Aku nak hidup jalan yang benar. Aku nak hidup menjadi Muslim yang benar. Aku tak nak hidup ditipu dengan sistem. Keluar-keluar je. Kau nanti dah habis kerja ni, dah habis belajar, cepat-cepat beli rumah. Jadi kita dah ditanam oleh tok nenek kita untuk start melayan riba. Apabila kita start bekerja, cepat-cepat ambil duit loan bank, beli rumah, beli kereta. Kita diajar untuk layan riba oleh bapak-bapak, mak bapak, tok nenek kita. Itulah sistem dajjal yang dah masuk dalam ni. Kalau kau tak berfikir macam aku, kau tak faham. Tapi sebenarnya life kita dah diprogram untuk ikut fitnah dajjal. Itulah dia, fitnah dajjal, sistem. Kita nak itu, kita nak ni, kita nak kekayaan, kita nak kasta. Hidup nama kena panjang, Datuk, Doktor, Sri. Ni baru rasa hidup tu tenang. Kalau nama kau Azizi je, tak best. Dia kena ada Profesor Madya Datuk Dr. Azizi Adnan, baru hidup tu rasa best. Kita diajar untuk mengejar benda tu. Dipanggil brainwash, conditioning. Sabang
apa orang cakap sekarang ni, orang tertunggu-tunggu, jajal keluar kan. Tapi sebenarnya benda tu dah berjalan lah kan. Benda tu dah berlaku. Jadi saya cuba untuk berdakwah di dalam channel saya dulu, The Bright Preacher. Dan di dalam karya saya, saya cuba untuk berdakwah, untuk membuka minda-minda otak orang ni. Macam baru ni saya buat Kampung Latah Demami, ha, pasal Fir'aun. Macam mana Fir'aun ni mempengaruhi ketua kampung untuk menjadikan dia ketua agama dari kampung tu, Fir'aun ni. Supaya dia dapat membawa ajaran-ajaran baru. Itu bid'ah, ini bid'ah, itu tak betul, ini tak betul. Supaya dia boleh menyesatkan satu kampung tu. Supaya dia boleh membawa ubat-ubat yang merosakkan orang kampung, dan dia juga yang membagi penawar dia. Jadi inilah apa yang saya nak. Saya cerita saya banyak kiasan sebenarnya. Untuk orang yang mata hati dia terbuka, dia akan tengok dan faham cerita saya. Dia ni sebenarnya nak menyindir ataupun untuk membidas satu. Cerita saya bukan satu cerita yang kosong. Cerita saya akan ada layer, berlapis-lapis. Dalam 10 tips nipu bini tu ada bang? Benda-benda dalam 10 tips nipu bini tu memang nampak cajuk pun kelakar. Macam cerita ni macam tak betul je, macam semua tipu bini je. Tapi kalau kau dah habis baca, tengok persoalan dia, kenapa kau nak tipu bini kau? Yang kau tipu bini kau pasal? Kan? Itu nak disampaikan. Itu nak disampaikan kan? Dan at the same time juga aku mengajar bini-bini untuk faham kalau laki kau macam ni lah. Inilah dia. Bagus juga lah. Supaya laki kau kantoi. Itu memang abang punya skrip juga ke? Itu memang skrip saya. Tapi idea tu sebenarnya daripada Awi sendiri. Awi? Awi producer. Awi yang suruh buat cerita ni. Saya yang dapat sambutan baik juga itu kan dekat Esok. Alhamdulillah. Cuma bang saya nak tak tahulah abang kan. Macam abang banyak selit benda tu sebagai kiasan. Kenapa abang tak buat straight forward? Memang tak dibenarkan lah kat Malaysia ni. Satu orang tak terhibur. Orang suka komedi. Orang Melayu ni dia suka komedi. Kalau serius sikit dia pening. Sebab saya orang yang serius, dan saya ni orang yang heavy. Kalau saya buat cerita yang serius, cerita saya memang akan jadi satu benda yang heavy. Awak akan heavy dan akan jadi macam kau kena banyak research untuk faham cerita tu. Jadi aku cuba sampaikan dalam bentuk nugget sebenarnya. Kalau aku sampaikan dalam bentuk biryani buhara, mungkin kau pening pula. Macam aku bercakap pun, aku cakap macam tu kan. Aku tak nak benda tu complicated. Aku try nak ajar orang secara simple. Tapi one day, aku akan buat juga yang heavy kalau kau nak. Akan buat kalau juga. Kau buat, aku buat something macam Da Vinci Code. Kau boleh faham ke? Masalahnya hanya tertentu saja yang akan faham. Betul. Majoriti orang Melayu dia faham tiga segi, empat segi cinta, betul, rumah, sihir dia kan, ataupun dia orang tembak polis Evo. Dia tak nampak pun kalau polis Evo tu orang yang berserban tu jahat. Dia tak nak kritik pun. Padahal kita mengikut apa yang Yahudi buat, yang orang Islam ni yang berserban ni lah yang jahat. Teroris. Kita pun ikut polis Evo tu, orang berserban ni apa semua jahat. Orang ni inilah teroris. Sebenarnya Mak Saleh buat untuk tanam benda tu kat kau dah lah, kau ikut brainwash. Brainwash. Patut dia buat declare lah benda. Sepatutnya tu kau buat benda yang lain, counter balik. Tapi kita pergi ikut. That's why dulu bila polis Evo 2 keluar, saya kritik. Kenapa kau nak kena tunjuk orang yang berserban ni jahat? Betul. Kenapa memburuk? Tapi kalau dia buat orang Islam sendiri. Tapi kan? Kalau dia buat macam tu, lepas tu dia buat declare yang benda dia orang ni teroris, ajaran sesat, boleh tak bang? Sepatutnya kau kena detail lah macam dia tu. Dia kena explain lah kan. Kau kena explain lah. Ini kau tak ada. Ini tak kau tak buat macam tu. So kalau orang yang tengok sekali lalu, itulah dia. Dia ingat itulah betul orang Islam macam tu. Ajar apa yang dia ajar orang Islam macam tu. Why kita follow Hollywood punya template? Kita patut ambil dan bantai dia balik. Betul. Aku ambil cerita superhero, aku bantai dia balik. Itu fighter lambang Star of David apa semua. Aku buat hero cerita bomber apa semua, aku bantai dia orang balik. Dia macam lambang dekat cincin tiga segi mata satu apa semua. Aku tak follow apa yang dia orang tanam dekat otak aku. So, untuk pengarah, sutradara, produksi yang bijak, kau kena pandai lah benda ni. Tapi macam aku, siapalah nak dengar cerita aku? Tak adalah sampai 100 juta.
cerita aku tak adalah sampai kutipan juta-juta. Aku pun tak kahwin artis dan tak ada kereta sport. And so siapa nak dengar cakap aku? Bang, kalau abang ada bajet yang bajet tu bukan masalah, cerita macam mana yang abang betul-betul nak buat, bang? Kalau abang ada kebebasan penuh. Awak pernah tengok cerita Turki Ertugrul? Saya nak buat cerita-cerita pasal macam tu, kebangkitan Islam di Turki tu, Ertugrul, Osman, macam mana Osmaniyah ni menjadi khalifah Osman. Tu apa nak buat dari Islam? Saya nak buat cerita-cerita yang Islamik, yang menaikkan semangat Islam, yang betapa dahsyatnya pejuang-pejuang Islam dulu. Latar belakangnya Nusantara ke? Nusantara. Atau Nusantara. Nusantara lah. Okay. Minit dulu, Bob. Idaman saya adalah membuat cerita-cerita seperti Ertugrul ataupun something macam Da Vinci Code, that kind of thing. Tapi cerita-cerita bijak yang macam tu, saya sebenarnya risau dengan penonton kita yang tidak diajar untuk appreciate. Kita ni tak tahu apa benda, kita tahu nak bantai je. Cuma orang macam kami yang mencari makan ni, kru kadang-kadang producer yang pilih. Kita tak boleh pilih siapa yang kita nak. Kita ada hard budget, kita ada berapa hari untuk syuting. Kita tahu cerita kita ni kena 20 hari, 30 hari syuting. Tapi tiba-tiba kita dibagi budget 10 hari je syuting. Untuk cerita yang sepatutnya kena buat 20 atau 30 hari. Tapi kita diberi budget untuk buat 10 hari. Lepas tu tim pula kita tak boleh nak pilih orang yang kita dah biasa kerja. Kena yang producer pula suka. Jadi maka hancurlah benda tu. Yalah. Jadi itulah apa yang saya selalu alami. Saya tak ada kuasa untuk decide apa saya nak buat. Contohnya lah, kalau nak buat cerita fight, satu kali tembakan pyro RM27. Satu peluru RM27. Kalau kita nak buat cerita orang rompak bank, kalau saya ada bajet untuk buat sekali je tembak, boom. Lepas tu polis datang, boom sekali, itu pun dah RM50 lebih. Kalau banyak-banyak tembak dah jadi beribu. Tetapi kalau Syamsul Yusof, kalau Safiq Yusof, dia boleh buat sebab itu company dia. Sebab kawalan duit tu daripada dia. Dia tahu apa yang dia nak, dia orang boleh spend. Macam director-director lain yang bekerja cari makan freelance. Kita ada producer, producer tu control dan dia tak nak kita spend banyak-banyak. Okay, kalau boleh sekali je lah tembak. Okey, masuk orang rompak bank, sekali je tembak, boom, RM27. Kan? Tak adalah nak keluar kerumah-kerumah, boom, meletup, campak apa semua. Itu semua dah beribu, tak boleh. Jadi itulah kenapa director-director macam kami yang cari makan, yang bukan company sendiri ni, terhad untuk membuat apa yang kita nak buat. Saya nak buat macam ni, saya nak buat istana Fir'aun ni macam ni, hantu fighter saya nak buat terbang dia macam ni. Banyak benda saya tak boleh buat sebab kita ada hari yang nak kena kejar, kita ada bajet yang nak kena kejar. Tetapi orang-orang yang macam Syamsul, Syafiq, Yusri, mereka bertuah, alhamdulillah. Yalah. Sebab itu syarikat mereka sendiri. Dia orang boleh plan apa nak buat. Macam kita ada orang lain yang plan untuk apa dalam otak kita nak buat, tak boleh. Kita kena adapt. Kalau kita lawan, kita tak ada job. Yalah. Okay bang, sorry ya. Kita balik pada Hantu Fighter dengan kapau kan. Masa tu dah guna special effect, CGI. Masa tu siapa yang buat bang benda-benda tu? Company masa Hantu Fighter, saya, kawan saya buat sendiri. Company kami Image Box. Masa kapau ada syarikat lain yang buat. Masa Hero pun ada geng lain yang buat. Dan sebab sekarang ini CGI ni dah ramai yang budak. Yalah, itu yang dulu masa tu susah sikit nak cari kan, zaman-zaman abang buat. Zaman saya mula-mula tu susah. Sekarang dah ramai dah. Kita tengok hasil dia pun boleh tahan untuk zaman dulu kan. Betul. Tahun tu untuk tahun bajet tu. Bajet berapa untuk filem lah benda tu? Untuk Antifighter dengan kapal? Bajet. Dia banyak cerita dia sebenarnya. Macam kena tipu pun ada dengan dengan orang-orang masa tu, saat kita baru kan. So dia bajet tu dia jadi blow up disebabkan penipuan-penipuan orang yang macam dalam production manager, even dalam producer, orang-orang
dia banyak yang tukang. Dari dekat Malaysia ni banyak tukang, tukang apa orang panggil, tukang sauk. Tukang kapau sama. Pun bang. Kapau pun sama. Okey, itu yang tak buat. Tahu dia punya amount yang cerita sebaliknya. Kalau tidak mungkin boleh lagi. Bajetnya ciput tapi bila cerita kita spend juta-juta kononnya. Hmm. Sebenarnya bajetnya ciput je. Dah lah ciput kena sailang pula tu. Kena sailang lagi. Ha, dah kena sailang lepas tu di blow up. Kononnya tiba-tiba Dato' Fighter ada 11 cherry picker. Cherry picker ni crane. Bila masa pula ada sebelah cherry picker. Macam aku, macam aku buat cerita Spiderman je lompat-lompat. Spiderman je ada sebelah cherry picker. Bila masa aku buat. So, siapa benda yang sampai cakap tu? So, adalah orang-orang yang tukar jaga bajet di bahagian di bahagian Grand Brilliant. Dia nak markup lah. Dia markup lah. Sebab tu dia boleh pakai Mercedes. Sebab tu dia boleh pakai Mercedes Sport apa semua. Tapi dia pun dah tak ada lah dekat Grand Brilliant tu. Sebab dia orang ni semua dalam industri ni, ada orang yang nak berkarya, ada orang yang nak buat duit. Production manager sewa tempat ni RM300, dia kata RM1,000. Markup banyak lah. Itu adalah biasa. Awal-awal tengok kat Malaysia ni production manager yang pakai kereta dahsyat-dahsyat. Yang hidup kaya-kaya, rumah besar-besar. Awak tengok director ke production manager? Cuba tengok. Director banyak lalas minta bantuan finance dia bila kena stroke. Yang hidup mewah production manager. Ha, cakap pasal kena stroke kan abang baru-baru ni, kesihatan abang macam mana? Saya kena stroke dah 2 tahun ni, baru masuk tahun ketiga dan bolehlah berjalan sikit, dah boleh angkat tangan, tapi saya masih lagi exercise sedangkan saya untuk kiri. Stroke macam mana bang? Sebelah kiri saya dia paralyzed. Tu kita cerita sikit pasal abang punya misi nak berbasikal tu. Tadi kita dah cerita dalam belum kan? Belum. Tadi kita cerita off record kan? Okey bang. Apa yang abang nak cuba lakukan lepas saya ni? Masa saya stroke ni saya banyak baring dan saya down. Saya jadi seorang yang depressed. Jadi saya, untuk saya seronok balik, saya dulu bikers. Saya suka tengok video-video riding apa semua. Dan akhirnya kemudian saya rasa bila saya dah okey sikit, saya nak berbasikal. Saya nak buat touring basikal. Dan baru ni saya tengok cerita Netflix, tajuk dia Biking Borders. Biking Borders. Biking Borders tentang dua orang cikgu di Jerman. Dia berbasikal daripada Jerman, Berlin ke Beijing untuk mengutip dana untuk buat sekolah di Guatemala, di untuk sekolah untuk orang-orang susah. Jadi saya inspired dengan cara, walaupun dia orang kafir tapi dia nak buat membuat kebaikan. So saya cakap kalaulah saya sihat sikit, saya nak beli basikal folding tu, saya nak letak beg. Saya nak buat balik YouTube saya. Bicycle Preacher pula, Instagram apa semua. Saya nak kutip derma dan semua orang boleh buat amal sekali melalui saya yang berbasikal satu Malaysia solo. Solo. Saya akan singgah di rumah-rumah asnaf, rumah orang tua ataupun anak yatim. Daripada derma ni saya akan bagi dan saya akan buat video sepanjang perjalanan saya satu Malaysia ke semua pusat anak yatim dan asnaf. Ini impian saya. Ini kemungkinan adalah amal saya yang terakhir sebelum saya go back to my eternal home. Saya tak rasa saya hidup paling lama. Saya pun tahun ni dah 50. Kesihatan saya pun tak berapa ni. So before saya pergi, saya nak membuat sesuatu yang menginspirasi orang lain. Yang bermakna, dan saya juga mengajak ramai orang lain boleh beramal melalui saya. Saya berbasikal, saya buat video, dan kita tolong rumah-rumah yatim, asnaf, rumah orang susah apa semua. Jadi itulah saya tengah mengumpul duit-duit sikit nak beli basikal, nak beli beg. Dan saya kena kuatkan balik tangan saya sesuai saya untuk kaki. Dan kenapa saya pilih folding bike?
bukan mountain bike atau touring bike. Sebab saya duk tengok video dalam YouTube, ramai dekat UK, dekat apa semua, dia orang buat folding bike ni touring lagi best. Sebab kalau apa-apa emergency, dia boleh panggil Grab, lipat masuk jalan, ataupun boleh masuk kereta api ataupun bas jalan. Yalah. Dia boleh full. Kalau basikal besar-besar ni susah. Betul. So saya pilih folding bike. Saya pilih folding bike 20 inci tayar. Saya nak beli bag dia, helmet apa semua. Saya ride lah. Tapi saya tak semestinya akan berkemah ataupun saya mungkin homestay. Mungkin jadi hotel-hotel murah ke. Sebab kalau kemah-kemah ni rasa takut juga Malaysia ni. Nak cari tempat. Especially apabila saya buat live video, orang akan tahu saya di mana. Jadi orang-orang yang benci saya tu nak bunuh saya, senang lah. Abang rasa akan ambil masa berapa lama kalau benda ni jadi? Wallahualam, saya tak pernah buat. Tapi saya memang akan buat. Saya akan, bila saya dah keluar tu, saya on the floor lah. Tapi macam saya cakap, kalau tak semestinya all the way saya ride. Mungkin kalau saya dah sampai satu tempat tu, dah settle, mungkin kat Negeri Sembilan saya nak pergi next ke Melaka ke apa. Dan tempat yang anak yatim tu ada dekat-dekat situ, tak perlulah saya nak ride terus ke. Kalau saya naik kereta api, saya naik kereta api je. Sampai Melaka baru saya buka basikal, saya pergi. So saya akan smart lah, kena smart driver. Tak adalah setiap hari nak kayuh. Yang penting tu objektif dulu tu, nak cari dana. Satu objektif dan saya nak cari dana, dan kedua saya nak exercise. Saya nak exercise dan kena matahari. Saya nak positif balik hidup saya. Saya sebenarnya sampai ke satu tahap depression. Saya tak ada job. Saya dah 3 tahun susah. Adalah orang-orang yang tolong saya. Saya dah tak nampak masa depan saya. Dan ada tahap-tahap yang sampai saya dah tahap suicidal. Maksudnya saya dah ada pemikiran suicidal thoughts tu dah ada. Saya dah sampai fikir aku nak terjun daripada apartment aku ni. So benda-benda tu membuatkan saya, yalah, Dajjal ni pun di akhir zaman ni dia sebenarnya bukan nak apa, dia nak iman kita hilang. Dia nak kita, setan-setan tu akan datang kacau saya. Dia nak kita putus asa. Dia nak kita putus asa. So saya tak nak putus asa. So saya, bila saya fikir-fikir, benda yang betul-betul sekarang ni bagi saya semangat untuk terus hidup dan terus jalan ialah saya nak berbasikal buat benda ni. Saya rasa saya ada mission. So kalau tak, saya menunggu job, menunggu apa, saya akan jadi depressed. Tak apa, nak tanya abang macam mana daripada apa yang abang katakan tu, memang efek kat abang lah. Maksudnya periuk nasi abang memang dah tertutup lah. Apa yang abang buat abang depressed? Apabila saya buat the bike preacher, saya berjuang pasal vaksin, pasal apa semua, rezeki saya ditutup satu-satu oleh station, buat apa semua, dia efek kepada kerja kita. Jadi saya kurang dapat tawaran, saya dah tak ada job, saya dah tak, life kita hancur. Sebabkan orang-orang yang Melayu-Melayu genius yang terlalu sayangkan vaksin, yang terlalu suka dengan demokrasi dan sistem ni, yang apabila orang-orang macam saya keluar bercerita pasal Freemason, Illuminati ni, saya dibenci. Jadi benda tu lah yang membuat depressed, membuat saya depressed. Tapi tak apalah, tapi sekarang okey bang, alhamdulillah. Saya melawan dengan cara saya lah. Saya terpaksa positif dan saya nak buat benda basikal apa semua ni lah. Tapi dalam keadaan apa sekarang, dah boleh kayuh ada? Saya adalah cuba. Satu tangan tu boleh lah. Sebab tangan saya yang belah ni tak boleh lagi nak pegang grip, brake ke apa ke. So saya kena kuatkan. Saya duk tengah praktis untuk kuatkan tangan saya ni supaya saya boleh pegang kayuh tu, rasanya boleh. Saya boleh berjalan lah, bertongkat. So saya cuma tangan ni je saya risau. Penat, sebelah penat je. Yalah. Okay, kita nak sambung ke bahagian ketiga. Okay. Kejap lah. Okay. Kita take fire lagi, jumpa lepas ni. That's why lah. Orang suka cerita-cerita macam tu lah. Kalau saya dapat skrip cerita yang macam tu, meletup lah saya. Yang cerita yang orang tak payah berfikir. Betul. Cerita saya, walaupun komedi, banyak berfikir.
That's why cerita saya tak meletup. Semua orang, mungkin ramai tak tahu ke? Sebab kita bukan bangsa yang suka membaca. Banyak benda tak tahu. Freemason tak tahu, Illuminati tak tahu, Dajjal tak tahu, riba tak tahu. Bila tak tahu, dia pening. Ah, teori konspirasi. Oh,